tak mengenalnya. Seni ukir yang menempel di tangan dan kaki dengan motif bunga, batik, dan sebagainya. Henna ini banyak ditemukan ketika ada acara pernikahan. Lukisan ini kontras menghiasi tangan sang pengantin wanita. Di tangan Ibu Zahra Lailatul Badriah, seni henna dituangkan di media lukis kanvas. Kalau biasanya seni lukis umumnya menggunakan cat minyak, tetapi Ibu Zahra ini melukis dengan cat akrilik dan menggunakan teknik henna dalam melukisnya. Teknik henna ini sudah ditekuni oleh Ibu Zahra sejak 8 tahun yang lalu. Tetapi, baru mulai menjalankan usaha ini sejak tahun 2016. Produk dari Ibu Zahra merupakan produk yang memiliki ciri khas dengan teknik melukis henna. Tidak hanya melukis di atas media kanvas saja, tetapi Ibu Zahra juga melukis di atas sepatu dan juga tas, bahkan ada yang dikipas dan gantungan kunci. Produk dari Ibu Zahra keseluruhan menggunakan teknik henna. Lukisan dengan teknik henna ini merupakan teknik yang berbeda dari yang lainnya. Ciri khas dari henna adalah melukis dengan memenuhi ruang-ruang kosong agar terlihat padat. Saya untuk mulai usaha lukis ini mulai tahun 2016. Kalau untuk lukis henanya sudah sejak 8 tahun yang lalu. Nah, dari situ saya mengembangkan antara seni lukis dan seni hena menjadi sebuah karya baru. Ini namanya lukis Nemo. Ini lukis dengan menggunakan teknik henna. Untuk rata-rata harga sepatu lukis yang seperti ini 125 sudah sepatu sekalian lukisnya. Ada untuk yang anak-anak 80.000 juga ada. Yang rata-rata seperti ini. Kalau gantungan kunci yang lukis paling murah ini 7.000. Ini kipas juga ada kipas seperti ini harga 15 sampai 25. Kalau untuk lukis tas lukis seperti ini 100.000. Kalau polosan ada juga, saya tuh dengan polosan cuma jarang sih, penting lukisan aja. Kalau seperti ini orangnya bawa tas sendiri, saya lukiskan mulai harga 75. Tergantung desain dan kerumitan. Kebanyakan yang order online sih. Online juga teman-teman juga banyak. Saudara-saudara saudara-saudara. Instagram yahra_art_craft, untuk YouTube-nya Yahra Art and Craft. Produk hasil buatan tangan Ibu Zahra dijual di galerinya sendiri yang bernama Zahra Art Craft, yang beralamat di Desa Gedang Sewu Wetan, Kecamatan Gedang Sewu, Pare, Kediri. Di dalam galerinya banyak produk yang sangat cantik buatan Ibu Zahra. Harga produk dari Ibu Zahra ini terbilang cukup murah, mulai dari Rp7.000 sampai Rp120.000. Bila kalian tertarik untuk memesan produk Ibu Zahra ini, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam video ini atau juga bisa pesan lewat Instagramnya.
bagi Anda yang memiliki video rekaman menarik, silakan kirim video Anda ke email kami, yaitu dejum@gmail.com. Tema video bebas, bisa UMKM, wisata, kuliner, dan lain-lain.